Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ezan al-kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanu kodimulakum nasroh, al-habarul waki bimadinati bikasi halian. Makum sifa swastika, madinati bikasi fil ahbari minha. Mengawali berita hari ini, Laskar BKMB atau Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi, Bagasi menggelar acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon Heri Koswara Solihin dan Ahmad Syaihu Ilham Habibi di Aula Kiai Haji Nur Ali Islamic Center. Acara yang berlangsung pada Jumat 25 Oktober 2024 sore dihadiri oleh anggota Laskar yang antusias untuk menyuarakan dukungan mereka. Tim pemenangan Risol Haji Zaini Sidi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan Laskar BKMB Bagasi kepada pasangan Heri Solihin dan Ahmad Syaiku Ilham Habibi. Ia menegaskan keyakinannya bahwa semua yang hadir di acara ini adalah pendukung setia yang akan berkontribusi untuk kemenangan di Kota Bekasi dan Jawa Barat. Heri Koswara juga memberikan pernyataan yang penuh semangat. Heri menambahkan bahwa misi mereka sudah didaftarkan di KPU dan berkomitmen untuk mengimplementasikan rencana tersebut selama 5 tahun ke depan. Acara ini ditutup dengan doa bersama mengharapkan keberkahan dan kesuksesan dalam perjuangan mereka. Berita selanjutnya, ratusan pemuda Kota Bekasi hadir dalam acara diskusi yang digelar di Setujuan Kafi Jati Asih. Acara ini berlangsung pada Minggu 27 Oktober sore. Ini menjadi wadah bagi calon Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto, untuk mendengarkan aspirasi serta pandangan kaum muda terkait isu-isu penting di kota ini. Dialog interaktif yang dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga 18.00 waktu Indonesia Barat tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari isu lingkungan berkelanjutan, transportasi, pendidikan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kota. Tri Ardianto menyampaikan bahwa keterlibatan generasi muda dalam perencanaan penting. Menurutnya, ide dan kaum semangat muda akan memperkaya gagasan untuk lebih modern dan ramah lingkungan. Tri Ardianto berkomitmen untuk menjadikan aspirasi pemuda sebagai salah satu dasar dalam menyusun program-program pemerintah jika terpilih sebagai wali kota. Berita selanjutnya, Kapten Sunat hadir dalam rangka menjadikan solusi layanan sunat modern. Tepatnya berada di Jalan Prima Regensi Harapan Baru, Kota Bekasi. Buka setiap hari mulai pukul 7.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Juga mempunyai 20 cabang tersebar se-Indonesia. Tempat ini dibuka pada tahun 2021 pada saat adanya COVID dan hanya memberikan pelayanan home care. Kapten Sunat melayani pasien mulai dari bayi hingga dewasa. Khusus orang dewasa dapat menggunakan metode stapler karena memiliki proses yang sangat cepat dan bisa langsung memulai aktivitas ringan kembali. Banyak orang tua kesulitan untuk mencari tempat sunat bagi anak gemuk. Zainal Abdi selaku owner Kapten Sunat menyatakan harapannya. Ia berharap seluruh anak bisa menikmati layanan dan juga berupaya untuk memberikan harga yang terjangkau dan bisa mengedukasi pelanggan. Adapun ruang bermain dan beberapa tempat duduk yang bisa digunakan untuk mengabadikan momen. Berita selanjutnya, Lili Suganda, alhamdulillah kami diberi amanah untuk menyediakan makanan sehat gratis. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya, Siva Swastika. Berita selanjutnya, Ketua Umum Majelis Dakwah RI 1 sekaligus pendiri Law Office LS dan partner Haji Lilis T. Suganda mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lilis Suganda mengatakan, masyarakat Indonesia menyimpan banyak harapan pada Prabowo di tengah semakin sulitnya lapangan kerja, biaya pendidikan yang tinggi, dan bahan kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Selain itu, ia menyebutkan IKN atau Ibu Kota Negara yang akan dilanjutkan masa kepemimpinan Prabowo Gibran akan berjalan lancar sesuai rencana karena saat ini sudah terkondisi dengan baik. Semenjak terpilihnya Presiden dan Wapres Prabowo Gibran, khususnya pada program makan siang gratis dan bergizi dianggap telah membuka peluang besar bagi para pengusaha UMKM. Mengakhiri berita hari ini, warga RW 010 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dipimpin Ketua RW 010 Agus Rahmat, Sabtu 26 Oktober 2024 bertepatan di lapangan Pos Bindu Matahari Jaka Setia, menggelar 3 kegiatan yang merupakan kegiatan bulanan yang diikuti para warganya dengan penuh antusias. Kegiatan diawali dengan jalan pagi sehat keliling lingkungan RW 010 yang mencakup 6 wilayah RT, yang diikuti para pengurus RW 010 dan petugas K3 keamanan, kebersihan, dan keindahan.
Kedua, kegiatan senam sehat yang diisi dengan latihan gerakan terapi kesehatan Ling Tien Kung bersama perkumpulan L-Techers Indonesia Sejahtera Pemimpin Daerah Kota Bekasi yang diikuti sekitar 40 peserta. Ketiga, kegiatan pemeriksaan kesehatan warga mencakup pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar gula, pemeriksaan kadar kolesterol, dan pemeriksaan asam urat yang dilakukan atas kerjasama antara Pos Pembina Terpadu atau Pos Bindu Matahari RW 010 Kelurahan Jakastia. Pos Bindu adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular atau PTM. Camat Bekasi Selatan Karya Sukmajaya menyatakan rasa bangganya atau inisiatif Ketua RW 010 Jakastia yang mendapatkan respon antusiasme dari warga masyarakat setempat atas gagasan pelaksanaan 3 kegiatan bulanan yang meliputi jalan sehat sekaligus pemeliharaan aspek K3 lingkungan. Ketua Pimpinan Daerah L-Techers Kota Bekasi, Tuirin Budi Yasin, dalam sambutannya mengajak warga masyarakat RW 010 untuk ikut bergabung dalam latihan gerak terapi kesehatan Ling Tikung yang telah diprakarsai oleh pengurus RW 010 Kelurahan Jakastia ini. Ketua Bidang Humas Pengurut Pusat L-Techers Indonesia, Hafsul Nur Hadi, mengajak para pegiat L-Techers dimanapun berada, terutama yang memiliki hobi jurnalistik tulis-menulis. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City Indie News, actual and up to date. I'm Siva Swastika, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.